Sobat Betters. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Ini adalah semaian sawi manis, atau banyak juga yang menyebutnya dengan sawi cai sim atau sawi hijau. Hai Sobat Betters, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Ini adalah semaian sawi manis, atau banyak juga yang menyebutnya dengan sawi cai sim atau sawi hijau. The cai sim babies ini usianya udah jalan sekitar 2 minggu lebih ya. Ini saya nyemainya di Tresemai. Banyak juga yang nggak tumbuh atau tumbuh tapi mati di tengah jalan. Saya akui saya kurang maksimal ini merawatnya. Sebenarnya bagus ini benihnya kok. Bukan salah di benihnya ya. Oke, hari ini saya mau mindah bibit atau anakan sawi ini ke lahan ya. Ini yang terlihat baru spot, sebenarnya dia benih yang baru disemai, yang kemarin nggak numbuh saya timpa lagi dengan benih baru. Nah, terlihat kan daunnya ada yang sudah banyak, ada yang masih bentuknya lope-lope. Itu tuh daun lembaga ya, bukan daun sejati. Sebenarnya yang lebih bagus tuh yang sudah keluar daun sejatinya minimal 2 lah, 2 atau 4 helai gitu. Ini saya coba ambil resiko, semuanya saya tanam. Setelah ditanam, jangan lupa disiram. Ini saya jarak tanamnya agak rapet gitu ya, karena saya pengennya nanti sawinya itu agak panjang ininya, batangnya. Terus juga untuk jaga-jaga, kan tadi banyak benih yang masih kecil banget, pasti bakal ada yang mati. Oke, ini usia sekitar 2 mingguan lebih secara organik ini ya. Jadi setelah sekitar 3 harian ditanam, saya siram pakai PUC. Ini media yang juga saya kasih kompos. Ini update 1 bulan lebih, sudah remaja ini ya, sudah mulai besar. Ada yang masih kecil, itu yang kecil belum lama ditanam. Jadi yang bagian yang mati daripada bolong-bolong, saya tanam ulang. Nah, ini udah 2 bulanan. Ini baru terlihat sawi ya. Daunnya sudah lebar-lebar, udah panjang, sudah bisa dipetik sebenarnya ini, tapi mau saya tunggu sekitar
mungkin 1-2 mingguan lagi biar agak rimbun. Seger banget yang lihatnya. Udah kebayang ditumis, renyah, gurih, manis. Oke guys, akhirnya ini waktunya panen. Sudah bisa dipanen ini, udah rimbun banget. Udah lebar-lebar. Agak bolong-bolong, harap maklum ya, ini banyak belalang di sini karena enggak saya semprot pestisida juga. Jadi benar-benar alami. Oh ya, sawi caisim ini ada dua jenis ya, yang batangnya hijau dan yang batangnya putih. Ini yang saya tanam yang batangnya hijau. Kata tukang mie ayam sih ini lebih enak. Kalau mereknya bukan endorse ini ya, ini mereknya Panamera. Oke guys, ini emak saya lagi panen pagi-pagi buta gini, langsung manen sawi karena ada tukang sayur yang pesen. Lumayan lah sisa untuk konsumsi sendiri, bisa untuk dijual. Hitung-hitung buat balikin modal beli apa bijinya, benihnya. Tiap orang yang awal-awal hobi nanam sayur pasti kalau nggak sawi kangkung ya, karena memang dua tanaman itu yang termudah sih menurut saya, dan pasti banyak orang suka. Oke, terima kasih telah mengikuti video kami hari ini. Tetap semangat dan sehat. Salam dari kami, salam bermain tanah. Bye bye.